Guys, hari ini kita bakal bermain game My Singing Monsters. Yap, konten yang udah baik teman-teman tunggu soalnya terakhir kali kita mainin itu sekitar 1 minggu yang lalu. Dan kali ini kita bakal ngelanjutin untuk island apa? Yap, Seasonal Shanty. Sebenarnya aku sih kurang yakin kita bahkan bisa nge-breed semua monster seasonal. Tapi yuk coba kita cek aja deh. Semoga bisa ya, semoga bisa. Oke, okay, sus videonya teman-teman subscribe channel, di like, komen, dan di share juga ya guys. Thank you. Dan kita masuk ke game dari My Singing Monsters. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke Seasonal Shanty, aku bakal nunjukin ke teman-teman dulu apa aja sih rutinitasku setiap membuka game dari My Singing Monsters ini. Pertama-tama, pasti kita collect all dulu, 2,3 juta. Tadi pagi kayaknya aku udah koleksi. Abis itu, tinggal pergi lagi ke Cold Island. Kita menagih sedikit, ini dulu ya, menagih biaya tempat tinggal mereka ya. 3,4 juta, abis itu biasa ada spin, aku spin dulu. Semoga, ya... udah pasti nggak dapat peti sih. And then setelah itu aku ke Air Island untuk menagih uang lagi. Makanya sekarang kalau teman-teman lihat itu ya, uangku udah 398 juta. Ya beginilah cara aku kaya guys ya, dengan memalakin semua monster-monster school. Dan yap, 1,5 juta. Lalu terakhir Air Island. Nah biasa aku berhenti sampai sini doang nih. Biasa aku terakhir sampai Air Island doang. Soalnya yang lain itu udah ngasih pengen 700 ribu perak bla bla bla. Di sini kita coba langsung collect all aja. 2431 menjadi 2441. Cuman tambah 10 diamond ya. Dan sekarang baru kita masuk ke Sugabus. Kok Sugabus Island sih? Seneng santi. Nah ini tangganya si Seral Shanty, bukan Sugabus Island. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman ada yang kemarin belum ngelihat, jadi kita udah namain ya, ini nama-namain dari semua mythical island. Jadi ini kita udah namain sini mas bro. Lalu ini kita namain Asmodeus. Ini sih aku jadi namain dia jadi Nyan Cat buat teman-teman yang ketinggalan kemarin video kemarin. Habis itu ini Tokopedia, itu kreatif banget sih yang komen Tokopedia sih, walaupun ya aku nggak tahu dia marketing S3 atau apa, cuman ya udah. Di sini Squidward, abis itu di sini Weasel si Burik, ini kita namain Boxibu soalnya mirip banget dia, gila. Itu juga kreatif banget kalian. Abis itu di sini Master of Ohio, ini udah ya. Cuman itu aja ya monster-monsternya ya. Oh, dikit juga sih. Dan ini dia Seasonal Shantyku. Jadi di Seasonal Shanty ini aku udah ada si kelinci buntung ini guys ya, si Blebet. Abis itu ada si Bucin. Si Bucin juga kita udah punya. Abis itu ada juga si ini, aku lupa namanya, tapi ya dia si Biola Buaya itu dah ya. Gak yakin guys, apa kita bisa nge-breed semua monster-monster seasonal? Soalnya kan namanya seasonal, jadi harusnya bakalan muncul pas season-season tertentu gitu loh. Tapi kalau untuk di-breed Pungketon, Yul, Hula, mirip banget gak pom-pom gak sih? Habis itu ada Gobligur baru, Clava, Vera, Vivin, Jamborhi, Karilong. Wih, Karilong kok kayak gak asing gitu namanya ya. Wisbang, Monculus, Bukurm, Spurit, ada plankton yang lain lagi guys, tapi kayak ini udah punya dua mata sih. Dan habis. Gimana coba aku cari tahu dulu untuk nge-breed si Pungketon ini harusnya seasonal dari si Plant Island. A few moments later. I knew it, gak bisa di-breed guys, Pungketon tuh gak bisa di-breed. Tapi ternyata dia ada beberapa monster lainnya itu masih bisa di-breed gitu. Jadi ini ya tablenya teman-teman bisa lihat. Pungketon, dia kalau dihasilin sama si pom-pom ini, dia bahkan ngasihin si kue ulang tahun. Habis itu si Pungketon kalau sama ini, aduh. Sepertinya aku harus membeli, aduh, mereka masing-masing dengan harga 500 deh. Yah, gimana lagi, ternyata gak ada pilihan lain. I knew ini pasti bakal menjadi mahal. Dan aduh, ini diamondku masih ada sisa beberapa kemarin sih. Cuman ya oke lah ya. Ya kita pertama dapat si Pungketon. Ini yang kepala pumpkin, ada di Plant Island. Dan yuk coba kita dengerin gimana suaranya dia. Huga buka ka huga buka huga buka ka huga buka ka huga buka ka.
Buka. Buka, buka. Huga buka ga. Gila. Wih, keren sih suaranya, suara kayak serak-serak serak-serak gimana gitu ya. Itu dia untuk dari si Pung Kelton. Lalu sekarang kita harus nge-breed dia, Pung Kelton sama si Smoochel. Katanya dia bisa dapat, tapi wih, belum, bentar. Nyalain obor dulu. Wah, obor belum nyalain, demo itu aja. Oke, udah nyala semua. Dan by the way, aku lupa nunjukin teman-teman, mungkin kalian ada penasaran ya nih, mau denger suara dari si bucin ini di Seasonal Santi gimana? Jadi, kita dengar. Gila ya, bucin banget. Aduh, jiwa jomblo saya. Aduh, saya menjadi Jones melihat mereka. Dua burung yang saling jatuh cinta mereka ya. Dan yep, itu dia. Suaranya bagus banget, kalem banget. Dan sekarang, coba nih. Ini si, aku lupa namanya ya, buaya pemain biola ini. Yang di Seasonal Santi, apakah dia bahkan beda juga suaranya? Bagus juga sih, cuman kayaknya aku lebih suka yang di itu deh, apa kemarin tuh di Fairy Island deh. Oh, tapi ada unsur-unsur Fairy Island juga sih kemarin sih. Oke sih. Yap, good. Dan sekarang coba kita lihat si buntung kita nih ya. Dan dia gimana sih suaranya di Seasonal Santi? Liorku. Liormu nggak kemana-mana juga itu. Kelinci buntung. Ya, kayak gitu sih. Dia mainin dengan suara bibirnya seperti nge-beatbox, tapi bukan asal-asal beatbox. Aku beatbox pas aku SD kelas 1 kayak gitu. Dan ya, sekarang kita break lagi guys ini ya. Sekarang baru saatnya kita nge-break Pung Kelton sama Smoochel. Aku masih nggak tahu apakah kita bakal langsung dapat. Tapi kayaknya gak bisa dijab juga. Tidak bisa dijab. Tidak dapat 32 diamond. Aku dapat si bucin ini lagi. Aku tidak mau kamu bucin. Tolong. Big blue buff. Aduh, dapat si Pung Kelton nih, fix nih. Oh, enggak dong. Dapatnya si Clava Fair. Oh. Ya, oh, maaf deh. Aku udah sujon dulu deh ya. Oh, ini yang si seasonal bagian dari Bone Island ya. Jadi dia ketok sendi tangannya gitu, habis itu ngasihin bunyi kayak bunyi apa tuh, gelas gitu mungkin atau apa. Gak terlalu berguna kamu sepertinya di sini ya. Pung Kelton sama si kelinci buntung kita, dan aku masih gak tahu bakal dapat apa. Apakah dapat ya Pung Kelton? Tidak bisa dijep lagi kak. Tidak ada bisa dijep semua loh akhir-akhir nih loh, seriusan loh. Mahal. Aduh, tolong dong. Ini udah sisa 1600. Dapat. Oh, ada man. Vivine. Oke. Ih, imut banget. Apa itu? Ya, tikus atau kelinci? Oh, mulai narik deh. Ih, what? Ada keluar naga. Ih. Gila, ini gabungan penari TikTok Kaina sama si Shroop Groot itu sih. Ya kan? Jadi kayak batang kayu, tapi dia juga jago nari TikTok gitu loh. Habis itu banyak, sepertinya banyak hewan yang suka sama dia ya. Kelinci si buntung ini, gak serem banget tapi ini seriusan. Kelinci, habis itu dia naga juga di kepalanya. Gila, oke.
Ya, sekarang coba aku cek dulu next kita mau nge-breed apa. Ternyata aku harus nge-breed si Hula, si pom-pom ini yang ya lagi-lagi diamondku 1100. Aku yakin 100% kita gak bakal cukup sih untuk di video kali ini sih. Wah, gila sih. Wah, gila sih. Keren juga ya saudara si Pom-Pom ini. Tapi kayak ini bermain hula hoops, guys. Jago banget itu. Sama suara bagus banget tadi. Bisa putar-putar gitu sampai keluar ke badannya tadi, gak sih? Yap, itu dia. Jadi kita bakalan nge-breed dia ya. Kamu saatnya kawin dulu ya si Hula dengan Pungkelton dong. Wah, sayang banget ya. Cewek cantik nikah sama si Pumpkin, kepala Pumpkin ini. Dan apakah bukan nggak langsung dapat dong, dapatnya Hula dong. Kalau nggak tiap aduh lagi Hula. Akhirnya dapat, sumpah. Diamond ke 1601. Terima kasih ya. Ya ada Pungkelton di sini, kebuang dulu kamu ya. Kita dapat kue ulang tahun ke-10, siapa nggak tahu, dengan banyak mata dan juga air tangan yang memegang petasan-petasan untuk pas tahun baru itu. Gila, mahal banget loh. Nggak masuk akal kalau kamu nyanyi nggak bagus. Awas sih kamu sih. Kue ulang tahun di Ohio ternyata dia. Aku ngehabisin 400 diamond atau berapapun itu untuk ngedapetin kue ulang tahun Ohio ini. Ya. Yang aku kira harusnya lebih ceria gitu loh. Happy birthday to you. Kan harusnya gitu. Kok enggak gimana gitu. Tapi ini kayak suram banget hidupnya. Ya. Ya, oke. Kita coba breed lagi yang lain. Aku cek dulu. Kita bahkan nge-breed si Hula sama si Blebit. Sama si Kelinci Buntung. Bahkan dapet yang si Kurcaci mirip itu. Ya, gak dapet. Mirip-mirip itu. Mirip-mirip plankton. Dapet namanya Spurit. Telurnya ada berbulu gini. Kita dapat monster terjelek di masing-masing monster yang baru lagi, guys. Aku bisa buat short part ketiga lagi, guys. Oke, kita dengar. Wow. Udah, cuman huzza aja dia. A few minutes later. Bener dong. Dia cuman haza-haza gitu doang dong. Udah aku tungguin 3 menit. Itu doang yang dia nyanyiin ya. Terima kasih loh. Udah jelek, at least suaramu bagus gitu dong. Next kita Hula sama Smoochel. Nah, kali ini kita bisa nih membuat ada orang ketiga di antara bucin ini ya. Dan ya, kita dapat Smoochel 32 diamond. Ini terakhir, last chance. Aduh, gak dapet. Sisa 12 diamond kita. Kemarin aku udah beli 5.000. Ini 3.000 ya harga segini. Guys, sekedar info, kayaknya aku nggak bakalan buat konten Masking Monster dalam 1 bulan lagi sih. Kecuali views video ini, like video ini tembus 10.000. Kalau nggak, no way. Aku harus beli banyak diamond tuh butuh banyak uang. Aku harus tabung. For the first time loh, monstersku nggak penuh. Gila, udah nggak masuk akal Masking Monster nih, nggak masuk akal udah. Udah nggak masuk akal, dan ya, jadi ini dia.
semua monster yang kita dapat guys untuk hari ini gak masuk akal. Tadi aku ada 2500an diamond hilang semua itu, 1 juta hilang dalam sekejap. Dan ya, kita dengerin aja gimana full song untuk dari semua monster ini. Yap, itu dia guys untuk full song dari Sisral. Gak full song sih, half song dari Sisral Shanti kita. Ini gila, ini si pom-pom, si versi hula hoop ini bagus banget sih, aku suka banget sih. Dan ya, yang paling tidak guna kamu nih ya, tunggu aja ku roasting kamu di shortsku ya, tunggu aja kamu ya. Dan yap, itu aja sih. Yang lain juga ini tidak terlalu berguna, ini juga tidak terlalu berguna, ini ya not bad, ini juga oke, ini juga oke, ini bagus nih. Ini dia suara apa tuh, suara yang main alat itulah, alat musik itu apa aku lupa namanya ya, tapi ada. Dan yap, itulah guys, ditunggu. Aku sekali lagi kayaknya aku bakalan vakum konten My Singing Monsters, maksudnya untuk My Singing Monsters ini ya, gameplay ini ya, soalnya aku harus tabung dulu guys. Kalau enggak, video ini kalian like dah, 10.000 likes aku bakal ngelanjutin, aku bakal tamatin si Sisra Shanti ini. Tapi untuk sekarang 2500 diamondku, 1 juta aku habis dalam satu video. Ya teman, ya udah, speechless aku sih. Dan yap, untuk gameplay dari My Singing Monsters kita begini aja dulu. Masih ada beberapa diamond. Bentar. Masih bisa, satu lagi. Wait, apa kita bakal dapat? Retry. Ah! Teganya Big Blue Bubbles memakan semua uangku, tapi monster terakhir bahkan gak dikasih loh. Satu monster aja loh, at least kasih gitu, udah 10 opor. Udah habisin berapa banyak diamond, masih gak dikasih. Cuman ya, itu dia guys untuk dari Pulau Sisra Shanti kita. For the first time aku kehabisan diamond untuk menyelesaikan pulau ya. Apalagi next-nextnya, Eternal Island, Amber Island, Gold Island, apapun island itu udah gak masuk akal. Kayaknya sisa 4 sih. Ya, tapi gak masuk akal. Kita lihat deh ya konten My Singing Monsters ini bagaimana nasibnya guys. Tapi untuk sekarang, kalau teman-teman enjoy dengan videonya, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share juga ya guys. Thank you. Udah lemes aku, udah dompetku udah nangis, udah makan apa aku besok.